Ini kes yang cukup klasik. Pencerum sendiri tidak sedar. Beliau ada pencaruman di perkeso dan boleh dapat bantuan. Apabila perkara ini dibawa ke peringkat daya perkeso, setelah meneliti kita dapat tahu dengan caruman yang beliau bayar. Bukan saja kita bantu untuk pembedahan, tambahan pula untuk masa cuti kita bayar gaji dia. Dan sekarang saya telah cadangkan kepada bukan cadangkan memang ada dalam peraturan di mana mereka yang menjaga pesakit akan dapat sedikit bantuan daripada perkeso. Apabila hospital minta sebanyak RM15,000 untuk pembedahan, mereka dah mula kutip dana. Dan dalam tempoh PKP, kita sedar hampir sebahagian besar daripada golongan B40 tiada sebarang jaringan keselamatan. Sebab tu perkeso dah mula mengkaji untuk meneliti balik akta yang sedia ada supaya kita boleh. Ada juga golongan-golongan yang terdapat bantuan, contohnya sebentar tadi dibangkitkan di Dewan Rakyat di mana pembawa bas ataupun perniagaan sendiri tak ada sebarang safety net ataupun jaringan keselamatan. Maka perkeso akan mengkaji akta-akta peraturan sedia ada. Kita ada juga ramai tanya apa kesalahannya jika kiranya perkeso hukuman membantu kumpulan tercicir dalam sektor-sektor lain. Walaupun niat kita, saya sebagai menteri dan sebagai KI, memang kita sedia dan rela membantu, tetapi dengan akta yang sedia ada, kita ada kekangan. Maka saya telah minta ahli lembaga perkeso mengkaji dan kita akan bawa ke Jatuh Kabinet untuk buat perubahan, seterusnya akan bawa ke Parlimen untuk melukakan. Dia tu tak boleh cakap buat sebab dia tu kita ada sakit. Lepas tu tangan dia lemak juga untuk buat masa operation. Dia belum akan lagi tangan dia. Tangan dia sampai sekarang belum pakai lagi. Tak boleh pakai. Belum sebenarnya. So, jangan musuh. Jangan pelan-pelan dia sebab dia tu sakit sangat. Selepas ni operation baru dia okey Aira. So, saya kena kasih tahu dengan PKSO. Tolong untuk saya punya suami. Banyak terima kasih sebab saya rasa ramai orang tak tahu PKSO ada tolong macam ni semua. Satu kali saja saya tanya, saya punya surat-surat hantar. Terus straight away PKSO tolong untuk saya. Saya dapat bantuan daripada PKSO dengan suami saya dapat yang ini. Very good. Saya, I have to say thank you very much. Because that time we don't know what to do because I'm the housewife. I got children, one children, but very good. So I'm very, very susah kan. Baru sekarang saya okay. I have to say thank you very much. So and everyone, Dato' Saravani also. Dato' Saravani yang buatkan untuk saya macam ni. Ini bagus. Terima kasih.